Nah, kali ini Ricky Channel mengupload tutorial cara megang oba yang galak atau belum jinak Jupean, dan langkah-langkah megangnya pertamanya harus gimana sampai cara makannya. Nah, kan kalau Jupean terkenal susah makan atau nggak mau makan ya. Nah, kita langsung ke langkah pertama aja dulu ya. Cara megangnya gimana? Nah, pertama-tama kita harus ngebidik bagian punggungnya, jadi jangan langsung ditegrep depannya, soalnya dia nyakar. Kita jatuhin dulu ya supaya kelihatan. Ini udah kepegang sih itu, cuman kan supaya jelas aja. Dan kukunya dia nangkring, susah. Nah, dia sudah di bawah. Nah, kalau dari depan begini, dia kakinya bakal nyerang nanti. Kalau matoknya nggak sakit, jangan takut dipatok. Yang penting kakinya ada ancang-ancang gitu, tajam sekali. Nah, kita ngincer bagian punduknya ini. Jangan takut digigit, nggak apa-apa dia. Kecuali kalau celepuk, perih dia. Nah, begini punduknya. Jadi kalau aku udah kepegang anteng, tuh anteng dia, tuh nggak gerak sama sekali tuh. Kalo udah kepegang pasti anteng dah. Kalau kita taruh bawah lagi pasti dia bakal agresif lagi. Tuh ya, tuh ya, beda sama yang tadi dipegang. Cara megangnya gini, incer bagian atasnya, jangan takut kegigit, nggak sakit kok dia. Nah, giniin. Nah, langsung dibalikin. Nah, dan cara makannya kita taruh dulu. Nah, cara makannya taruh aja puyuh, mencit, kodok atau yang lain-lain, taruh aja di tempat-tempatan begini, mau hidup mati. Dan jangan lupa kasih minum, soalnya dia juga minum. Nah, kalau udah siapin begini, usahain kandang tertutup full semua ya, atau di kerodongnya. Nah, tutup yang rapet ya, jangan sampai dia lihat orang gitu. Tuh, ini sedikit pun juga jangan, soalnya dia masih kelihatan tuh ada selak yang rapet, usahain. Yang rapet aja sekurilingnya ya, atas juga tuh tertutup rapet, pinggirnya juga harus rapet. Gini, jangan lupa juga dimandikan supaya untuk membuat tulang-tulangnya menjadi lemas. Nah, begini tutorial cara memegang dan adaptasinya supaya agar mau makan ya. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat dan semoga berhasil.